dan Jakob Sliman dan dari keluarga yang lain, David da Silva. Oke, langsung saja. Coach, bagaimana Coach melihat performance para pemain pada laga ini? Help us to continue
his time also may God bless him, because this is in my heart that I'm so also hard that I bless for him, and God bless him also, because everyone knows that this is what the terrible things that happen, and I'm so sad. I can't explain what I feel now about him. Ya, ini pengalaman yang terburuk dalam karir saya. Di pertandingan malam ini, apa yang terjadi kepada teman-teman saya dalam satu pertandingan merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Bagaimana perasaan saya? Tentunya saya sangat sedih. Teman-teman juga sangat sedih. Semua coach yang ada di tim sangat sedih, sangat terpukul dengan kondisi ini. Tapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi tim atau mental kita semua. Tapi mungkin yang lainnya bisa melihat bagaimana kondisi ketika kita menyelesaikan pertandingan. Yang bisa kita lakukan, kita hanya mendukung, memberikan dorongan, motivasi kepada Zanando, kepada Pedro, kepada semua untuk mencoba mengangkat mereka, bahwa ini bisa saja terjadi kepada siapa saja, tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan motivasi kepada mereka supaya bangkit lagi, kemudian karirnya berusaha kita bantu lagi supaya tetap baik. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi itu. Terima kasih. Langsung saya buka untuk saudara. Silakan. Malam topik dari koran Jawa Pos buat Coach Milan, Coach Febri cedera, Zanada juga cedera. Artinya, apakah menurut Anda ini juga fisik lemah efek dari liga yang terlalu padat atau gimana? Pertama yang bisa saya sampaikan, tentunya kita semua sangat sedih dengan kondisi Zanando dan Pedro. Tetapi kita adalah keluarga. Kita harus memberikan motivasi, dorongan kepada mereka supaya mereka bisa pulih dengan cepat. Mereka adalah keluarga kita, jadi tentunya kita akan support selalu ke mereka. Siapapun itu yang terjadi di dalam tim. Karena padat jadwal mungkin, karena kita tahu bahwa pertandingan ketat, tetapi saya tidak mau mengomentari lebih banyak dengan padatnya jadwal, karena kita juga semua sama. Seperti yang tadi bilang bahwa bisa saja di dalam pertandingan bisa saja terjadi.
Tetapi Persib mempunyai banyak pemain, dan saya, kita, tim semua akan fokus untuk pertandingan berikutnya. Kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik di pertandingan itu. Hanya itu yang bisa kita berikan kepada tim dan kita sampaikan kepada tim supaya tetap continue, konsisten dengan apa yang ingin kita lakukan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.